Oke guys, bertemu lagi di channel kita, Rizky Cinemanual. Di kali ini kita buat video mengenai Honda Vario. Kita top speednya di part 2 nya, kita cobain motor ini dari segi suspensi, mesin, dan pengeremannya sepakem apa. Oke, langsung aja. Di jalan anjir, terang banget lampu platnya. Jadi buat motor ini udah jalan 160 km, ini trip A nya sekarang udah jam 8, minyak kita kelap kelip. Dan di sini dia ada RPM. Lampu panjangnya kita hidupkan dulu. Jadi gini lampu panjangnya. Jadi kita buat video itu tentang akselerasi motor ini berapa kilometer per jamnya. Oke, langsung aja. Jadi karena ini motor baru, tadi itu kita dapat 108 kilo. Nggak berani gaspul lagi soalnya ini masih baru banget mesinnya. Mesinnya masih baru banget. Trip B-nya kilometernya 103, itu aki, tekanan aki. Total kilometer 163. Lampunya kayak gini, terang amat. Nih. Ini nyala semua lampunya. Tapi yang uniknya itu lampu platnya nyampe segini terangnya. Terang banget lampu platnya ini. Karena udah LED, tapi lebih terang dari Honda Pecek menurut aku. Buat sennya dia belum ada lampu hazard. Dia masih kayak bawahan Honda Vario 125 nya. Off-roll tenaganya sih oke. Tapi karena ini motor masih baru, kita nggak berani bawa laju. Oke, langsung aja. Ada orang. Ya, jadi gitu mengenai Honda Vario 160 ini. Ini agak gerimis juga. Off-roll tenaganya sih jos. Tapi kita belum berani gaspul ya teman-teman, soalnya ini motor masih baru. Jalan 163.000. Jadi ini motor masih baru banget. Nggak berani bawa gaspul. Tapi kita tes jalan sepi, kita tes berapa detik dalam 0 ke 100.
karena jalannya nikung, tadi kita nggak dapat 100. Jalannya nikung, nanti lain kali waktu aja kita 0 ke 100 itu bisa berapa detik. Kalau menurut di YouTube-YouTube yang lain tuh, di channel orang lain, itu dapat dia 160 dari 0 ke 100 bisa 20 detik. Hitungan 20 detik dia udah bisa mencapai 100. Nah, sekarang yang terakhir kita bahas pengereman Honda Vario 160 ini. Karena ini yang tipe ABS, dia ada pengereman di bagian belakang, disc brake juga. Beda sama yang ABS tahun 2020 ke 2018 dia masih di tromol bagian pengerem belakang. Ini kita rem, itu pakem loh. Ini rem belakang kita main. Rem belakang juga pakem, tapi karena tangan kiri kita megang kamera, enggak coba, tapi ini masih overall enak lah. Ini jalan kotor, kalau enggak kotor kita kesana tadi untuk cek motor ini, diajak jalan, tapi nanti kita bakal buat test drive-nya ke jalan offroad teman-teman. Oke guys, jadi begini aja dulu mengenai video kita tentang Honda Vario 160. Menurut aku enak, tapi di bagian posisi kaki nggak enak karena ini sempit ya. Oke, bye bye.